Bugina, Kabupaten Cianjur akibat perahu terbalik diterjang ombak ditemukan dalam keadaan meninggal dunia oleh tim SAR gabungan sejauh 35 km dari lokasi kejadian. Isak tangis keluarga pun pecah saat jenazah dibawa ke rumah duka. Dua nelayan Cianjur yang hilang akibat perahu mereka terbalik saat mencari ikan di Pantai Lugina, Kecamatan Agrabinta, Kabupaten Cianjur, akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia oleh tim SAR gabungan setelah melakukan pencarian selama 4 hari. Korban pertama yang ditemukan bernama Musli, ditemukan di Pantai Lugina, Desa Wanasari, sekitar 6 km dari lokasi kejadian. Tim SAR gabungan kemudian menemukan jasad korban yang kedua bernama Sanusi, ditemukan jarak 35 km dari lokasi kejadian. Kedua korban merupakan warga Cikakap, Desa Wanasari, Kecamatan Agrabinta, Kabupaten Cianjur, yang hilang setelah perahu yang ditumpanginya terbalik akibat diterjang ombak. Untuk jarak dari TKP sendiri kurang lebih 35 km. Itu ke arah mana? Ke arah timur semua. Untuk pencarian sendiri untuk saat ini selesai? Ya, untuk pencarian sendiri dengan ditemukannya kedua korban yang kita cari selama kurang lebih 4 hari ini. Isak tangis keluarga korban pun pecah saat kedua jenazah diturunkan dari mobil tim SAR gabungan untuk dikebumikan. Heri Setiawan, Bandung TV.